Akibat remblong, truk trailer terguling dan menimpa pengendara sepeda motor di perempatan Ngemplak Jalan Lingkar Selatan atau JLS Salatiga pada Rabu sore, 20 Juli 2022. Kecelakaan ini terjadi sekira pukul 16 waktu setempat. Adapun truk trailer yang terlibat kecelakaan tersebut bernopol L8597 UKI. Truk tersebut melaju dari arah Surakarta menuju Semarang. Saat di lokasi kejadian, mengalami oleng lalu terguling. Di samping truk, ternyata terdapat satu motor Kawasaki KSR warna hitam kuning, bernopol H5158EK. Saat terguling itu, ada motor berboncengan. Truk tersebut menimpa motor dan menyeret sepanjang 45 meter, lalu menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, korban langsung dibawa ke RSUD Salatiga. Informasi sementara, dua orang pengendara motor meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Salatiga, sedangkan sopir truk hanya mengalami luka-luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!